Hai hai hai. Assalamualaikum. Yuk yuk yuk, kita makan siang dulu. Siang ini kita makan di Ababil. Masakan Padang, guys. Masakan Padang serba 10.000. Wow, di Batam gitu masih ada masakan Padang 10.000. Wow, keren banget, Masya Allah. Udah jarang banget loh di Batam itu 10.000 bisa dapat nasi Padang. Rata-rata kalau nasi Padang itu kebanyakan ya itu 17.000 ke atas. Ya Allah, ini 10.000 ini bener-bener bikin kaget gitu loh. Enak banget, murah banget. Jadi mau lauk ayam, rendang harganya sama ya 10.000. Dan untuk minumnya ini saya pesan teh O. Teh O itu teh panas ya, kalau di Batam bilang teh O. Nah, untuk teh O-nya ini harganya 5.000 ya. Jadi nasinya 10.000, tehnya 5.000. Kalian cukup bawa uang 15.000 ke sini udah kenyang. Ada kucing juga. Kucingnya lagi makan tuh, guys. Tuh. Lahap banget. Wah, kucingnya aja makan nasi Padang loh. Tuh tengok tuh. Nah, lokasinya nyaman ya, ekok lokasinya. Tempatnya nyaman seperti ini. Kalian bisa lihat tempatnya luas, banyak kursi-kursi dan meja-mejanya. Kalian bisa nyaman mau duduk di mana, pilih aja. Ada kipas anginnya juga, jadi nggak terlalu gerah ya. Kalian tahu sendiri kan kalau Batam itu panas. Jadi di sini nggak terlalu panas ya, karena ruangannya terbuka dan ada kipas angin. Nih, ini teh O-nya nih. Teh O-nya ini merek bendera ya. Nih, si pusnya udah kekenyangan tuh, dia duduk manis. Pus, kenyang ya pus ya. Ini ada kerupuk juga. Aduh, kerupuknya nggak kesut pula. Tadi udah dikasih untuk si pus meong. Doyan banget dia makan kerupuk tadi. Nah, yang ini kerupuk yang berbeda lagi ya. Kerupuknya tuh di sini macam-macam. Ada yang kerupuk udang itu, ada yang bulat lobang-lobang. Terus ada lagi yang ada beberapa itu. Nah, setelah kenyang makan nasi Padang, saatnya kita pulang. Kalau kalian pengen tahu, ini lokasinya nggak jauh dari Gapura Bengkong Sadai ya. Assalamualaikum, bye.